siang, jumpa lagi ya di YouTube channel Talking Mix ya. Siang hari ini kita mau goreng daun kari goreng crispy ya guys ya. Dan sangat mudah dan sangat simpel, pastinya sangat enak. Pastinya daun karinya berasa sangat enak ya guys ya. Ini daun karinya ditanam sendiri ya guys ya. Dan saya akan tunjukkan bahan-bahannya. Ini tadi sudah dicuci ya guys ya. Nah sudah dicuci guys. Ya sudah dicuci. Cantik guys, subur guys, ini cantik guys, ini daun kari guys. Nanti kalau kalian nak goreng macam ini pun boleh ya, nanti mau makan mie aja baru kita petik. Kalau kalian nak terus goreng satu-satu pun boleh ya guys ya. Nah itu selera lah. Dan ini ada sedikit minyak dan air putih biasa, dan ini tepungnya, tepung serbaguna yang sudah mempunyai serba ada penyedap rasa ya guys ya. Kita tuang sedikit dulu. Ini satu bungkus boleh pakai berapa kali ya guys ya. Dan kita gaul. Jadi ini sendoknya saya ada pakai gaul barang-barang bahan yang lain lah ya guys ya. Kalau ada daun 50 pun boleh ya guys ya. Boleh digoreng. Tapi hari ini karena saya tengok daun kari saya sangat cantik, jadi saya petiklah daun karinya, sangat subur dan sangat cantik, benar-benar cantik guys. Nah, ini boleh dibikin air untuk minum juga ya guys ya, selera juga. Nah sudah pun siap, karena tadi saya ada goreng macam goreng pisang apa segala macam ya guys ya. So hari ini sisa goreng pisangnya kita goreng daun kari guys. Nah macam inilah ya guys ya, sudah cukupnya. Kalau kalian nak goreng sama ini pun boleh, kalian celup macam ini, kalian celup minyaknya harus dipanas dulu, kalian angkat terus goreng ya guys ya. Nah kalau kalian nak satu-satu pun boleh ya, di apa nama, di petik-petik lah ya guys ya. Nah kalau macam ini goreng kan guys, dia memang malam macam ini ya guys ya. Tapi kita lihat nantilah mau dipetik atau mau digoreng macam ini ya guys ya. Oke guys, sekarang kita panaskan minyaknya dan kita goreng guys. Kita goreng sama ini, itu boleh ya guys ya. Saya akan goreng sama ini ya guys ya. Kita goreng guys. Kari guys. Pasti nanti kita petik-petik guys ya. Kita gorengnya 3 tangkai ya guys ya. Yang selepas sisanya kita petik guys. Oke guys, kita tunggu ya guys ya. Guys, kita angkat ya guys ya. Tuh, ini yang pakai tangkai ya guys ya. Nah, sekarang kita goreng yang sudah dipetik ya dari tangkainya ya. Semua makanan atau cemilan boleh dicoba bikin ya guys ya. Ini agak susah ya guys ya. Ini memang susah mau ambil satu-satu ya guys ya. Jadi saya kecilkan apinya dulu, takut dia ada yang hangus ya. Jadi kita biar berketul-ketul ya guys ya. Kita masuk gas. Selera lah, kalau kalian nak macam mana pikirnya pun boleh ya. Kami memang susah mau ambil satu-satu ya guys ya. Jadi kita kena mestinya mau pakai ini macam ambil lah, tapi pastikan pakai tangan ya guys ya. Ya ada nampak macam satu-satu juga lah ya. Tuh habis guys. Nah habisnya guys ya. Nah ada satu lagi. Oke okay. Kita tunggu ya guys. Kita masukkan apinya dan kita angkat guys ya. Sudah pun siap guys. Nah ya, saya ada juga ya 50 ya guys ya. Tapi ya itulah, dia masih belum apa banyak daunnya, jadi saya tidak mau ganggunya dulu. Takut nanti daunnya habis, tidak ada 50 saya nanti guys. Kalau sudah daunnya sudah banyak, nanti saya akan bikin videonya juga lah ya guys ya. Oke guys, kita hidangkan ya, kita tiriskan minyaknya. Ini ya, cemilan kita yang sangat sederhana. Ada juga cemilan yang lain ya guys ya. Dan macam sosis, apa segala macam ya guys ya. Dikarenakan saya mau bikin YouTube, jadi saya kena bikin cemilan daun kari goreng crispy ya guys ya. Nah guys, selagi daunnya boleh kita masak campur dengan sayur, selagi itu daunnya boleh digoreng dan boleh dibikin cemilan ya guys ya. Guys, kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, komen, like, and share gitu ya. Dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Nah, karena anak saya mau pulang sekolah guys dan saya nak pergi ambil anak saya dari sekolah. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok lain hari. Bye bye.